Messi up over Brandon! Sensational! Sentuhan magis Lionel Messi berlanjut ketika Inter Miami menyambangi markas FC Dallas untuk melakoni babak 16 besar League Cup 2023. Inter Miami team. Starting 11s for tonight's match will begin. And I think Gomez could... Bermain di Toyota Stadium, pria kelahiran Rosario itu menyumbangkan 2 gol untuk membantu timnya menangi duel lewat adu penalti. Ketika Inter Miami tertinggal 3-4, Messi muncul sebagai penyelamat lewat sebuah gol tendangan bebas dan merubah skor menjadi 4-4. Torehan tersebut tak hanya memberikan nyawa bagi Inter Miami, tetapi juga mempertajam catatan La Pulga soal eksekusi bola mati. Kan, sang pemilik klub sampai tak percaya dengan keajaiban dari La Pulga selama Messi bermain untuknya. Discussion with Cesar Ramos during this hydration break. Tak cuma eksekusi free kick saja yang menjadi senjata andalan Messi, gocekan serta pergerakan lincah dari Messi tentu menjadi mimpi buruk untuk tim lawan. Bahkan sang owner sampai berdiri dari tribun dan menyaksikan keindahan aksi seorang Lionel Messi. Beckham juga tersorot kamera menunjukkan ekspresi takjub ketika La Pulga mencetak gol melalui eksekusi tendangan free kick. Nah, menurut kalian, gimana penampilan dari Leo Messi di laga versus FC Dallas kemarin? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu. Siap!